Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, semangat haji Jumpa lagi dengan saya Solihin di ulas berita seputar haji dan umroh Ulasan-ulasan yang menyajikan berita-berita terupdate terkini Dan aturan-aturan seputar haji dan umroh Tujuannya hanya satu Bapak Ibu semuanya Untuk meyakinkan kita semuanya Jangan ragu daftar haji Selagi kita sehat, selagi kita mampu Istitoah dan tentunya pada saat Bapak Ibu mendaftar haji, pada saat Bapak Ibu melaksanakan haji harus sesuai dengan ketentuan, baik dan benar, sesuai ketentuan dengan peraturan-peraturan Kementerian Agama maupun dari Kerajaan Saudi Arabia. Nah, sobat Yasku semuanya, Bapak Ibu semuanya yang Allah kramatik, seperti kita ketahui bersama di tahun 2020, 2021, 2022, haji ini kan dalam kondisi pandemi. Ya, kemudian banyak keterbatasan-keterbatasan ya 2020 tidak ada haji untuk Indonesia 2021 juga tidak haji, tidak ada untuk Indonesia namun 2022 Alhamdulillah walaupun dengan kuota yang sangat terbatas patut kita syukuri namun kemudian ya masyarakat kita banyak bertanya-tanya terutama yang usia di atas 65 tahun ya banyak kan diantara Bapak Ibu semuanya ragu-ragu saya boleh daftar enggak saya boleh berangkat enggak kemudian kita juga bertanya-tanya ya sampai kapan saya bisa berangkat haji kalau kuotanya seperti ini saya sudah daftar 20 tahun lalu saya sudah daftar lima tahun lalu kapan saya bisa berangkat ya dan biasanya kita juga dengan kebutuhan yang ada sekarang karena nunggu lama ya akhirnya kita membatalkan diri ini kan yang terjadi di masyarakat kita Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kesempatan yang langka yaitu bertemu langsung dengan biasa ya sampaikan pejabat lah di kementerian agama ya beliau adalah direktur bina umroh dan haji khusus ya nama lengkap beliau itu bapak doktor haji nur arifin master pendidikan ya e, beliau ini setelah ngomong-ngomong ternyata seorang jurnalis ya, jarang seorang jurnalis kemudian diberi kepercayaan Ya, menjadi pejabat di Kementerian Agama. Ya kita langsung sapa beliau ya. Bismillah. Ya, assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin panggilnya nih Pak Nur atau siapa ya, panggilannya? Enggak, Pak Nur, apa-apa Pak Nur ya. ya. Pak Nur. Pak Nur ini kan dulu seorang jurnalis ternyata kan. Saya juga ya. baru mengetahui. Kemudian sekarang diberi kewenangan e, untuk e, membina jamaah ya, jamaah -jama umroh maupun haji khusus. Ya. Nah, bisa jelaskan Kak Men Pak Nur? apa tanggung jawab dan pemenang Pak Nur nih e, yang pastinya untuk kita semuanya baik yang masyarakat yang akan daftar umroh daftar haji maupun yang saat ini masih menunggu berangkat haji nih Pak Nur ya. terima kasih jadi saat ini saya sedang mendapatkan amanah mendapatkan takdir menjabat sebagai Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus tugas kami adalah Memberikan layanan uh, di bidang penyelenggaraan umroh dan haji khusus, dan peran negara adalah sebagai regulator hmm. karena penyelenggara umroh dan haji khusus adalah uh, private sector, hmm. yaitu untuk umroh diselenggarakan oleh penyelenggara, perjalanan ibadah umroh, atau PPU, untuk haji khusus diselenggarakan oleh. IHK Penyelenggara hmm. Ibadah Haji Khusus hmm. Peran pemerintah adalah Sebagai regulator hmm. Menerbitkan regulasi, mengatur Melakukan pembinaan, dan seterusnya ya. Jadi kalau kita Penyelenggara ini, ya. ada yang nakal Dijewer gitu Pak ya? Ya, itu kita sudah gitu. ada regulasi <laughs> Dalam rangka memberikan layanan terbaik <laughs> Pada masyarakat, negara berkewajiban badal. Melindungi dan memastikan masyarakat dapat layanan yang terbaik, hmm. tidak hmm. ada yang terdolimi. Hmm. termasuk penyelenggaranya, gitu Pak Nur? Ya, termasuk penyelenggaranya Betul. itu bagian dari masyarakat. Alhamdulillah, bagian dari masyarakat itu ya. ya penyelenggaranya. Nah, Pak Nur berkaitan tadi yang saya sampaikan di awal ya fenomena eh, daftar haji berangkat haji, kemudian yang kemarin pandemi, ini ada eh, beberapa yang kita membutuhkan eh, clarify, gitu ya, supaya kita ini Enggak, kemana-mana pikiran-pikiran negatif nih Pak Nur ya. ya kita tahu kan Pak Nur Bahwa yang menunggu berangkat haji Itu kalau saya baca datanya ada kan 5,2 juta Kemudian haji khusus juga 100 ribuan Yang sedang menunggu berangkat Pak Nur Nah bagaimana nih Pak Nur upaya Kementerian Agama ya Dalam hal ini sebagai regulator agar jamaah haji tunggu ini Yang nunggu berangkat ini bisa diberdayakan Ya sebagai suatu kekuatan ya 5,2 juta itu bukan angka yang banyak sekali gitu ya kalau saya bandingkan dengan uh, followernya Tokopedia misalnya itu kan hanya 2 juta sekian gitu ya ini 5,2 juta gitu Pak Nur ya. luar biasa apa ini Pak Nur yang bisa uh, uh, apa dimanfaatkan ya jamaah haji tunggu ini yang jumlahnya 5,2 juta ini Pak Nur terima kasih saat ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sedang mengembangkan konsep manasik berkelanjutan, hmm. manasik sepanjang masa, yeah. atau sapa jamaah. Hmm. Nah, di sini seluruh jamaah kita sapa, hmm. uh, mereka agar terus uh, menyiapkan diri untuk nanti menuju haji yang mabrur. Yeah. Nah, artinya sebelum haji ini dipastikan mereka juga terus ada perhatian, ada Manasik ada latihan ada perhatian dari kita hmm. sehingga terus mereka terbimbing hatinya untuk hmm. menyiapkan diri menjadi haji ma'brur yeah. itu yang kita harapkan mm -hmm. dan tentu dari sisi yang lain ini kekuatan luar biasa betul yeah. mm -hmm. kekuatan nah diharapkan seluruh uh, masyarakat yang sudah daftar haji ini mampu menjadi pelopor menggerakkan mm -hmm. masyarakat lainnya mm -hmm. untuk terus meningkatkan ketakwaan mm -hmm. meningkatkan uh, ekosistem kehidupan beragama yeah. yang baik yeah. dan seterusnya mm -hmm. demikian. Yeah. Ini kan ya, ya kita lah masyarakat kita. Ya termasuk saya barangkali, Pak Nur. Ya. E, kita ini berubah, ya anggapan kita saya ya Pak Nur ya. dan masyarakat nih berubah setelah pulang Haji, ya. gitu ya. Dia. Tapi, Pak Nur tadi menyatakan selama masa tunggu berangkat Haji itu ya. e, diharapkan mereka juga menjadi penggerak, ya, ya untuk lingkungannya. Ya. Nah, ini bagaimana nih, Pak Nur caranya, Pak Nur? Jadi ketika seseorang sudah memutuskan daftar mm -hmm. untuk haji, mm -hmm. sebenarnya dia sudah tercatat, mm -hmm. tercatat. Uh, mm -hmm. Saya ingat ini, maaf, saya ingat ketika kami menerima kunjungan delegasi dari Malaysia, yeah. kami tanya di Malaysia itu antriannya berapa tahun? Mm -hmm. Katanya 143 tahun. Artinya orang daftar itu hampir hampir pasti tidak bisa berangkat kalau antrian 100 empat tahun karena rata-rata mm -hmm. usia uh, maaf kurang dari 100 tahun mm -hmm. tapi mereka tetap berbondong-bondong daftar yeah. mengapa ternyata uh, di Malaysia berhasil membangun pemahaman kepada masyarakat mm -hmm. ketika seseorang sudah daftar haji mm -hmm. maka dia sudah dicatat mm -hmm. untuk naik mm -hmm. haji kalaupun terjadi kegagalan nggak jadi berangkat bukan karena dirinya yeah. maka Allah telah mencatatnya yeah. nah yeah. di sini E, ketika gara-gara antri, gara-gara sistem politik enggak jadi berangkat, itu bukan kesalahan jamaah. Mm -hmm. Artinya, kesalahan yang bukan akibat dirinya itu tidak ditimpakan mm -hmm. pada dirinya. Mm -hmm. Dia sudah niat, sudah membayar, daftar, maka dia sudah dicatat. Mm -hmm. Kalaupun ada kegagalan, nggak jadi berangkat, mm -hmm. itu bukan kesalahan dia. Oh, yeah, yeah, nah, yeah. keyakinan itu muncul di sana sehingga mm -hmm. orang tidak peduli, nanti bisa berangkat atau tidak, tapi dia sudah daftar. Mm -hmm. Dan dengan daftar itu, dia sudah merasa bahwa kami ini sudah layak untuk menjadi jamaah haji dan kami harus berperilaku bagi orang yang sudah sempurna pelaksanaan hukum Islamnya nah ini harus dipupuk terus masalah sekali lagi berangkat atau tidak itu e, masalah takdir karena ya. ketika bukan kesalahan dirinya Allah tidak menimpalkan kesalahan pada dirinya betul-betul, padahal betul, Ya, maunya kita sih ya. daftar sekarang, tahun depan berangkat gitu Pak ya. Nur ya. ya Cuman kan harus ngantri gitu nah, kan Sebenarnya di sini uh, kita bicara mikro dan makro ya. Ketika bicara kepentingan mikro, mm -mm. semua orang pengen daftar segera berangkat ya. Pengennya mm -mm. Tetapi bicara makro, bahwa haji itu hanya di satu tempat Kof ya. itu hanya di mm -mm. Arafah mm -mm. Satu waktu, tanggal tertentu hanya 9 Zulhijjah mm -mm. Nah, di sini ada keterbatasan ya saat ini daya tampung maksimal 2 ,5 juta setengah artinya dengan kondisi ini dipaksa lebih dari dua setengah potensi ada masalah mm -hmm. ya kan nah kita termasuk terutama Saudi bertanggung jawab penuh agar penyelenggaraan haji tidak menimbulkan masalah mm. nah kalau dipaksa banyak orang berkumpul di sana mm. sama saja maaf menyiksa orang bisa berdampak maaf pada kematian yeah. karena tidak mungkin orang berdzakat kondisi normal dua juta setengah itu Space untuk di Mina itu 80 cm per orang jarak. Nah, kalau nanti ditambah otomatis space-nya harus mepet lagi. Apa itu tidak sama saja? Maaf. Nah, itu bisa menyiksa orang. Uh -huh. Nah, maka e, pertimbang kesehatan ini juga di, yeah. dilakukan. Uh -huh. Maka Saudi juga dulu yang di terowongan Mina itu dua arah dan berdampak pada maaf waktu yeah. itu ada kematian yeah. banyak. Akhirnya sekarang terowongan satu arah dan mereka menjaga uh -huh. supaya tidak ada kecelakaan-kecelakaan uh -huh. yang menimbulkan mm -hmm. dampak pada kematian. Nah. Pak Nur, ini di terakhir nih di segmen pertama nih Pak Nur yeah. ya. Eh, kita memahami, saya juga baca sejarah, ya dulu waktu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, beliau-beliau ini ad adalah eh, saya katakan salah satu eh, founding father kita, Pak Nur. Yeah. Mereka ini berjuang, ya mengusir penjajah sepulang dari haji. Yeah. Ya. Bahkan dalam satu kisah disampaikan dalam sejarah Gelar haji itu diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda Untuk menandai di masyarakat itu Ada orang yang pernah berhaji maka harus diperhatikan khusus Soalnya orang yang pulang haji ini menjadi tokoh penggerak Ya khususnya melawan penjajah Nah kalau kita gak tarik sekarang ini alumni-alumni Haji nih Pak Nur. Ya, harusnya kan tiap tahun berangkat 200.000 iya. nih alumninya, lulusan Haji iya. nih. kali sekian puluh tahun. Uh, namun kan kalau kita bandingkan dengan zaman dulu kok uh, perbedaannya jauh banget Pak Nur ya. Antara alumni Haji zaman dulu dengan alumni Haji di era modern ini Pak Nur. Tentu saja Pak Nur sebagai pejabat yang ya. memahami ini dan pastinya ada pemikiran ke sana bagaimana upaya dari Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah juga ya. agar alumni haji ini juga memberikan nilai yang lebih gitu Pak Nur ya. di tengah-tengah masyarakat kita Pak Nur. ya. Terima kasih. Jadi alumni haji zaman era penjajahan hmm. atau sebelum kemerdekaan dengan setelah kemerdekaan hmm. memang dari sisi jumlah jauh ya. Dulu sedikit, sekarang sangat banyak. Ya. Bahkan antrian pun banyak. Ya. Dulu sekali daftar langsung berangkat, mm -hmm. nggak ada antrian. Mm -hmm. Artinya orang-orang yang berangkat, mau berangkat haji dulu era penjajahan, itu orang-orang udah meng mengalami seleksi alam yang luar biasa. Ya. Jadi orang-orang udah pilihan betul. Mm -hmm. Jadi mereka bukan sekedar haji, tapi memang ingin menyempurnakan uh, Islamnya. Kemudian mereka disana untuk, untuk belajar, maka haji waktu itu tidak ada yang satu bulan, paling hmm. cepat ya enam bulan. Hmm. Kemudian mereka juga kadang-kadang setahun sekalian belajar. Hmm. Karena ini orang-orang yang benar-benar berangkat untuk berhaji, hmm. untuk menimba ilmu juga. Dan waktu itu uh, orang berangkat haji sudah membuat surat wasiat uh -huh. pak. karena lewat kapal laut kadang-kadang masih ada kena bajak laut. Yeah. Hmm. Jadi ada yang ya uh, dari sisi keamanan masa banyak-banyak masalah. Hmm. Nah orang-orang yang pulang dari haji di Arab Saudi pun waktu itu Eranya uh, eranya masih era di Turki Usmani hmm. Nah, Turki Usmani dulu tidak satu mazhab, jadi semua mazhab ada di Saudi Maka orang-orang uh, yang haji dulu sebelum Saudi saat ini Itu uh, produknya oh, punya beda-beda, ada yang pendiri hmm. No, pendiri Muhammadiyah hmm. hmm. Karena di sana uh, mazhabnya banyak, waktu itu di Saudi Nah, maka uh, kualitas orang haji dulu dengan sekarang Sebenarnya saya katakan sekarang kok kalau enggak kuat enggak. Yang sekarang berkuasa juga banyak, ya. lebih banyak dibanding yang dulu. Hmm. Hanya jumlah jam hajinya sekarang jauh banyak. Artinya sekarang yang berangkat haji bukan hanya orang-orang yang mau untuk belajar agama untuk dakwah hmm. saja, hmm. tapi orang-orang yang sudah punya nilai lebih ekonominya juga hmm. ingin berangkat haji. Hmm. Nah, artinya kalau ditanya kualitas saat ini juga yang yang mereka berdakwah, yang berjuang juga jauh lebih banyak dibanding dulu. Baik dulu ya. Hmm. Dari sisi Dulu sedikit, sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Hanya tambahannya sekarang banyak, dulu justru tambahannya malah hampir nggak ada. Gak ada ya. Orang-orang yang nah. uh, haji untuk menyempurnakan Islam saja tanpa untuk berdakwah dulu hampir nggak ada. Mm -hmm. Jadi orang berangkat itu benar-benar orang yang udah seleksi alam luar biasa. Mm -hmm. Nah, maka kita bersyukur sekarang kami tidak mengatakan lebih jelek mm. justru sekarang luar biasa mm. karena yang belajar berdakwah juga jumlahnya nambah banyak. Mm -hmm. Yang ingin dakwah nambah banyak, yang ingin ber, um, menambah kualitas haji, menyempurnakan Islamnya juga nambah banyak ya, nah, ya, ya. nah, antri pun udah banyak, hmm, jadi banyak. jauh lebih bagus sekarang Terima ya. ya. nah. kasih Bapak ya. Ibu semuanya, jadi coba kita perhatikan ya apa yang disampaikan Pak Nur tadi ya. Kita e, e, tarik garis gitu ya, yang menarik adalah haji zaman dulu, haji zaman sekarang, ini kan sama-sama susah kalau tadi Pak Nur ceritakan zaman kolonial dulu mau berangkat haji ya butuh waktu sampai enam bulan itu ya naik kapal laut tiga bulan kemudian melaksanakan haji pulang lagi tiga bulan dan keamanannya sangat bahaya karena bajak laut banyak keamanan sangat banyak bajak laut segala macam ya nyawa lah ini ya taruhannya bahkan Pak Nur tadi menceritakan pakai apa ada surat wasiat sebelum berangkat nah, sebenarnya sama juga dengan haji sekarang ya susah juga nunggunya lama ya. kemudian kenapa haji dulu kelihatannya itu berkualitas ya karena pada saat perjalanan hajinya itu yang enam bulan tadi dimanfaatkan betul-betul pada saat di Mekah Madinah mereka pun belajar nah seharusnya kita yang di sini jamaah haji tunggu yang nunggunya itu 20 tahun 30 tahun 5 tahun 7 tahun yang haji khusus harusnya juga belajar, belajar. Ya. ini misalnya sampaikan Pak Nur tadi ya. ya. Bapak Ibu semuanya silahkan ya langsung komen saja jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk kami, untuk Pak Nur, insya Allah kami akan jawab. Kita lanjut ke segmen berikutnya.